Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhalisa dari Universitas Tengkulak. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas pertanian organik, yaitu membuat pupuk organik dari jeruk busuk, di mana alat dan bahannya sebagai berikut: jeruk busuk 1 kg, EM4 100 ml, kemudian gula merah sebanyak 100 ml, air cucian beras 400 ml, kemudian air bersih 400 ml, ada telenan, alat pemotong, dan wadah. Adapun langkah-langkahnya yaitu, yang pertama memotong jeruk kecil-kecil. Seperti ini ya kawan-kawan. Setelah itu masukkan 200 ml air gula merah ini, yang berfungsi untuk memberi makanan bagi bakteri yang ada di dalamnya. Kemudian dimasukkan air cucian beras sebanyak 400 ml. Kemudian masukkan air bersih. Di sini saya menggunakan air hujan karena air hujan dipercaya kaya akan nitrogen yang baik untuk kesuburan tanaman. Kemudian langkah terakhir itu masukkan EM4-nya. Kemudian diaduk agar semua bahan tercampur merata. Agar udaranya tidak keluar dan hasil fermentasi dapat berjalan dengan maksimal. Setelah ditutup, kemudian disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari selama 2 minggu. Setelah 2 minggu penyimpanan, kemudian pupuk ini dibuka untuk melihat berhasil atau tidaknya. Seperti yang dilihat ya kawan-kawan, sepertinya pupuk ini berhasil karena sporanya sudah kelihatan dan baunya pun seperti wangi permen. Cara pengaplikasiannya yaitu dengan menggunakan perbandingan 3:1, di mana VOC ini dimasukkan 1 cup, kemudian air bersih sebanyak 3 cup ini. Kemudian langsung diaplikasikan ke tanaman. Di sini saya menggunakan tanaman cabai. VOC dari jeruk busuk ini berfungsi untuk menyehatkan tanah ya teman-teman, serta dapat menyuburkan tanaman.
Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.